Hello, Assalamualaikum Cik Syarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, masih baik. Okeylah. Okey, saya penjawat awam. Isu dia first kali target saya kalau boleh nak dapatkan baliklah cash flow positif. Sebab okay. Tahun kalau ikut ni tahun ni saya dah kena pindah ke Putrajaya. So okay. Awal tahun ni lah. So bila dah start tu yalah kena tiap-tiap minggu ulang-alik kan. Jadi bila check balik cash flow tu dia jadi macam negatif lah sebab yalah dah jadi bertambah kan. Sari hidup okay. Apa semua tu. So maknanya duduk bujang Putrajaya lah kan ni? Ya, bujang Putrajaya. So tiap-tiap minggu memang balik. Tak pernah tak miss lah tak balik. So basically negative cash flow antara RM1,000 ke RM2,000 sebulan macam tu? Ya. Yeah. Okay. So kalau cadangan saya lah tapi cadangan saya ni sementara ini bukannya penyelesaian total. So, okay. So saya boleh bagi cadangan awal. Tapi ini bukannya penyelesaian, ini untuk kita mulakan langkah pertama lah. Okay. So kalau saya cadangkan kredit kad dengan koperasi tu kita langsaikan dahulu. Okay. So at least kurang-kurangnya koperasi tu kita ada 300,500. And then untuk kredit kad tu minimum pun at least ada 300 sebulan. So kat situ pun kita ada extra 600,500. Okay. And then untuk personal loan ni pula, tuan dapatkan dulu redemption statement. Okay, nilai sebenar yang baki hutang sebenar sebab dah bayar setengah. So bagi saya nombor ni macam tak masuk akal sikit. Yang mana tu? Semua personal loan ni. Oh. Sebab dah bayar setengah kan, kecuali yang baru buat 10 tahun tu lah. Okay. Tapi personal loan pertama ni dah bayar 10 tahun, baki tinggal setengah. Tapi dia punya angka tu tak macam setengah. So saya rasa ada miss nombor kat situ lah. Jadi dapatkan dulu redemption statement ataupun full settlement letter dululah. Okay. Tapi kalau ni pun tak lari jauh daripada nilai tu lah kan asasnya. Mungkin dalam 20. Ini saya punya firasat lah kan. Saya punya firasat. Ha. Contoh macam persendirian satu tu dia kata baki dalam RM30,000. Saya rasa kalau full settlement mungkin lebih kurang dalam RM26,000. Nah, ya kira tak lari jauh lah dalam 4-5 ribu macam tu je lah. Tapi 4-6 ribu tu duit lah tu kan. Dan cuma tu lah. Okay. Jadi kalau kita semak dulu berapa dia punya nilai full statement bila kita dapat redemption tu. So kalau telahan saya betul, jadi personal loan ni kita refinance dahulu. Yang 10 tahun, walaupun 10 tahun tak apa? Tak apa. Kita refinance 10 tahun sebab baki tu dah mengecil. Jadi dia punya asuran bulanan pun akan jadi kecil. Oh, that means kan macam contohlah kata tuan kata tadi full settlement yang RM30,000 tu sebenarnya RM26,000. Jadi saya buat loan untuk 10 tahun RM26,000. Betul. Jadi bayaran bulanan dia mungkin lebih kurang dalam RM230, RM240. Okay. Dia akan menyusut lah. Okay. So sama juga macam persendirian 2 tu kalau full settlement dia 38, saya rasa di mini life full settlement mungkin dalam 36. Okay. So kalau kita refinance dia maknanya kita bayar bulanan tu tak sampai 400. Daripada kita bayar 540 sebab kebanyakan ni tolak gaji kan. Yang saya punya berakyat tu saya tolak gaji. Okay. Jadi penolakan gaji kita tu mengecil lah. Nah, kita ada lebihan lah. Okay. So maknanya saya ambil nilai yang dah yang sebenar yang baki itulah betul untuk buat refinance balik. Betul. Tapi jangan overlap tuan Jangan disatukan hutang. Tak. Saya faham yang tu betul. Sebelum ni. Betul. Kalau ini RM26,000 refinance. RM26,000. Kalau ini RM35,000 refinance. Ya betul. Okay, faham. Okay. So yang MBSB tu pun sama. MBSB tu maksud tuan refinance juga? Maksud saya kena tengok dulu berapa dia punya full settlement. Tapi telahan saya sama macam tadi lah. Dia kurang daripada RM146,000 ni. Kalau kata RM140,000 that mean sebab dia ni interest dia 3.99. So balance tinggal 10 tahun. Saya nak tengok berapa yang kita boleh kecilkan setiap bulan. Okay. Sebab masalah tuan cash flow. Jadi nak betulkan cash flow ni ada dua cara je. Satu sama ada kita tambah pendapatan, which is kita yang bincang lah kan.
Kita kena tambah perubatan lah kalau nak tambah perubatan. Lagi satu, carilah kurangkan komitmen. Okay. So, kurangkan hutang bulanan tu, mana kurangkan komitmen lah. So, automatik kita ada extra duit kat situ. So, that means personal loan pertama, kedua, ketiga, saya buat refinance balik lah. Tapi jangan terus buat tuan eh. Kita tengok baki ni berapa dulu. Sebab tu saya kata kena dapatkan redemption statement dulu. Dan kita tengok sama ada berbaloi atau tidak. Maksudnya kalau saya buat, saya check balik yang reimbursement eh. Yang tuan cakap tadi tu. Refinance. Bukan yang kata saya dapatkan dekat bank tu dulu. Redemption letter. Redemption letter tu lah. Redemption letter atau full settlement letter. Okay, so saya dapatkan dulu. Dapatkan dan dulu. Saya, okay, lepas tu saya check balik sama ada dia punya bulanan, kalau kata nilai tu bulanan ni lebih rendah daripada tu, betul tak? Betul. So kita boleh semak dengan bank lain. Contoh, kalau katalah, oh yang ni full settlement RM26,000, kita semak bank lain. Kalau kita refinance RM26,000 tu ke bank lain, berapa bulanan dia boleh bagi? Okay. So kita nak bandingkan. Kalau katalah kita punya perbandingan tu macam jimat dah jadi, tapi jimat RM30. Jadi macam tak berbaloi buat kan? Okay. Tapi kalau satu ni macam, kalau kita refinance sana, dia offer saya bayar bulanan tu 100 jimat. Yang ini bulanan 200 jimat. Yang ini bulanan 300 jimat. Jadi kalau kita campur semua, dah 600 jimat. Okay. Contoh dia macam tu lah. Tapi kita nak tahu angka-angka ni dulu sebelum kita buat keputusan. Okay, faham. So yang personal loan keempat pun sama jugalah macam tu. Betul. Yang tapi personal loan keempat ni baru buat kan? Tak. Yang personal loan keempat yang RM20,000 tu. Sama lah dia bawa isteri. Ya, 20 tahunnya. Ya. Okay. Yang 20 tahunnya. Okay. Bawa isteri sama jugalah. Kena semak dulu. Berapa? Saya rasa kurang daripada RM20,000 ni. Okay, kalau kata saya, sebab kalau ikut macam mana, selain daripada tu ada cara lain ke? Kalau bukanlah cara lain, tambahan lain macam saya nak clearkan yang saya yang masalah besar saya ialah macam 1499 tu MBSB apa semua tu, kalau boleh nak clear, tak mau ada dah kan. Tapi sebelum kita nak buat tu, sebab tu nak tahu dulu dia nilai sebenar apa. So kita nak ada bersurat lah. Tak apa, saya try dapatkan dulu bersurat tu. Okay. Apa lagi? So simpanan-simpanan yang ada tu saya maintain dululah maksudnya. Betul. Saya kalau boleh tak nak guna simpanan sedia ada ni, sebab itu adalah tabung kecemasan. Kalau berlaku apa-apa nanti susah. Ya, termasuk dengan hartanah macam yang saya dah clear tu. Itulah ada ya, dengan kita nak usik. Betul lah, sebab ada tuan nak baca dengan yang tuan kata nak suruh remortgage apa semua dalam webinar sebelum-sebelum ni. Tapi ni macam saya kata tadi lah, ni ikut tuan punya situasi. Dengan situasi orang tak sama. Betul, saya faham. Memang tak sama satu, nak tanya tu juga. Dan lagi satu, saya tak nak usir untuk remortgage sebab tuan punya pendapatan tu kecil. Maksud saya pendapatan daripada rumah sewa tu kecil. Ya, betul. Dan cuma kalau katalah macam pendapatan daripada rumah sewa ataupun homestay ni katalah RM1,500 sebulan secara purata, then mungkin kita boleh tengok dari sudut nak remortgage dan sebagainya. Tapi sekarang ni pendapatan dia kecil. So kalau kita sentuh dia remortgage, dia kan nak ada bayaran bulanan yang tinggi. So pendapatan tu tak boleh cover bulanan tu pula tadi. Bulanan tu pula. Okay. So mana yang tak ada masalah ni, kita jangan usik lah. Okay. Okay, faham. Okay, rumah rumah yang ada home loan RM140,000 tu, rumah tu rumah sewa ke rumah apa ni tuan? Rumah tu tak sewa tak apa pun lagi. Baru, sebab kami baru pindah dengan rumah yang PPSA ni. Rumah tu dah tengah duduk kat situ lah. Masa duduk situ lah, baru pindah tahun ni. Sebulan berapa tuan? Sewa kat situ sebab barang ada semua lebih kurang 800 ke 1000 boleh dapat lah. Okay, so basically dah menyelesaikan masalah tuan dah ni. Sebab kalau kita sewakan rumah tu, tuan dapat 800 ke 1000. Maknanya tak terasa lah bayar rumah tu 942. Betul. Okay, and then kita tadi dah selesaikan
koperasi dan juga kadikat, kat situ pun ada 600 setengah. Maknanya lebih kurang dalam 1,500 dah jimat kat situ. Cuma cadang tu ingat macam nak buat homestay je kat situ. Tapi macam samalah, dia punya ada naik dia turun lah kalau buat macam tu. So bagi saya dia bergantung pada nilai purata bulanan. Kalau tuan punya homestay purata bulanan 800 ke atas, bagi saya okey. Kalau tuan punya homestay purata katalah 300 ke 400, bagi saya lebih baik sewa katanya dapat 800. Dalam keadaan sekarang ni kita nak something yang tetap lah. Betul, kalau sewa memang tetap lah. Masalah ni dulu kan. Cuma lagi satu tu yang saya nak beritahu, hartanah ke yang public bank lah, hartanah ketiga yang saya beritahu tu. Cadangannya memang memang buat rumah sewa lah. InsyaAllah kot. Dalam tak sewa lagi? Belum lagi. Bulan satu ni insyaAllah sewa. So berapa kadar sewa dia? Bajet dalam 500 ke 800. So dengan kata lain, masalah tu anda selesai lah? Sementara ni? Cash flow dah selesai sementara ni, tapi dia tak menyelesaikan keseluruhan masalah ni. Tapi ya, dah memperbaiki cash flow. Sebab kalau katalah pendapatan sewa rumah yang RM140,000 ni, kalau kata dapat RM800, rumah yang kedua tu dapat sewa RM500, itu dah RM1,300. Koperasi dah RM300,500, itu dah RM1,650. Kredikan kalau minimum RM300 dapat selamat, itu dah RM1,950. Ini tak termasuk personal loan yang kita kecilkan tadi, kalau kita dapat kecilkan. Kalau setiap personal loan tu purata dapat kecilkan katalah RM100, kalau 3 personal loan pun dah dapat extra RM300. Betul, kalau yang tu dah selesai dari segi cash flow okey lah. Betul. Kita kena selesaikan satu-satu lah tuan. Macam saya kata, kalau saya nak bincang dengan tuan je, tak adil bagi peserta lain kan. Okay. Jadi kita selesaikan mana boleh buat ni dulu. Webinar ada setahun kan, so insyaAllah saya buat cash flow. Settlekan isu cash flow tak cukup yang tuan terpaksa korek. At least sekurang-kurangnya dalam masa sebulan dua lepas ni, kalau tuan dah buat semua ni, at least tak payah nak korek saving lah. Ya, yeah, betul. Kalau boleh macam tu cakap lah, benda yang dah ada yang elok tu jangan usik kan. Okay. So ini kan penyelesaian sementara sebab ada masalah cash flow. Kita betulkan dulu cash flow kejap, tapi ini bukan penyelesaian total. Okay. Sebab target saya mula-mula cash flow and then after that kalau boleh komitmen tu lah nak kurangkan and then after that kita tak apa. Kita discuss kemudian lah. Baik. Tapi macam saya kata tadi, tuan dapatkan dulu redemption statement tu. Dan baru kita tahu nilai sebenar, berbaloi tak baloi untuk refinance. Okay. Pada waktu yang sama, mana rumah yang perlu disewakan, sewakan segera. Pada yang tuan nak buat homestay-kan dia segera lah. Cuma pastikan pendapatan bulanan tu melebihi apa yang kita bincang tadi lah. Baik, faham. Tak apa, saya buat dulu. Lebih cepat kita dapat duit tu, lebih cepat kita punya cash flow berada dalam keadaan okey sikit. Betul. Sebab sekarang ni memang nak kata saving, memang tak ada saving dalam ni. Nak menyaving, dengar kata sebelum ni ada orang boleh saving sampai RM3,000, RM4,000, galak lah sebab kita tak ada buat. Betul. Itu je lah. Macam saya kata tadi lah, ini bukan penyelesaian total dia. Ini langkah pertama untuk betulkan cash flow dulu. InsyaAllah. Boleh, tuan. Saya cuba dulu. Saya try tengok. Okay, tuan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.